sambal kacangnya. Ya, welcome back to Kak Agita TV. Jalan ke kelurahan mau ngurus kakak kartu keluarganya ada masalah guys, terus sama KTP-nya Maisa juga ada kendala di KTP-nya Maisa ya. Ini mau ke kelurahan Pisangan Timur, kita menuju ke kelurahan. Orang benar deh ya. Pasar Jaya Cipinang ke Bembem. Jaya Cipinang ke Bembem. Udah nyampe sini. Jadi ada masalah dengan nicknya Maisa ya, anak saya yang ketiga. Jadi mau ngurus, katanya kalau nggak diurus sampai tanggal 1 tuh mau dinonaktifkan gitu. Artinya kan berarti Maisa tidak terdaftar di negara ini gitu ya. Nicknya bermasalah. Dia harus segera diurus. Ini helmnya setengah pala gitu loh. Kocak. Diantar suami. Gang Cempaka. Sendirian kesini ya pasti lupa ini. Masuk gang. Lagi sampai di daerah Pisangan. Pisangan Timur ya. Kita masuk. Kebiasaan nih, lupa pakai helm dong. Kacau bet. Ya. Gak ngingetin. Pakai helm masuk ke dalam. Cek. Udah ke dalam. Jadi kalau ngurus kehilangan tuh harus ke polsek dulu. Ini mau ke polsek terdekat di daerah sini. Ya rempong ya kalau ngurusin surat-surat. Kita ke polsek yang deket Pisangan Timur sini, katanya deket di Pasar Induk Cipinang katanya. Udah kita urus dulu ya. Udah ngikutin aja deh biar lancar aja ya. Jadi sebenarnya kakaknya tuh nggak hilang gitu. Jadi sayangnya begonya saya yang asli tuh nggak dilaminating. Jadi saat ada dari pihak RT minta, main kasih aja, kasih. Lama-lama abis, hilang intinya. Ya udah. Jadi kalau ditanya kenapa kakaknya nggak ada, ya hilang aja udah. Lanjut. Jadi abis nanti dari ngurusin kakak dulu ya, ngeprint kakak, baru saya ngurus nicknya Maisa. Nicknya Maisa itu bermasalah. Baru saya tanyain itu. Yang penting kakaknya ada dulu. Jadi nggak bolak-balik. Biar langsung diselesain satu hari ini juga. Nomor 02 919 264.
proses printernya. Jadi tadi harusnya cepat ya, orang sepi. Terus polisinya juga baik, ngayanin cepat gitu. Cuman yang lama adalah printernya, printernya jadul banget mungkin. Ngadat, rada ngadat. Lama baru selesai. Ada kali ya setengah jaman. Kita balik ke kelurahan, mudah-mudahan belum jam istirahat ya, jadi nggak nunggu lama lagi. Suami saya izinnya setengah hari doang, soalnya kasihan. Ada nggak? Pasti ada ya. Ya, akhirnya sudah sampai rumah ya. Ke rumah capek, nanti saya ceritanya. Ini saya lagi mau makan soto. Soto buatan sendiri ya. Soto-sotoan. Cuma pakai tulangan ayam. Maisa nangis. Bikin soto pakai tulangan ayam aja. Udah nikmat bun, masya Allah. Kurang asin tapi. Kurang asin, tambahin garam sama kurang kecut dikit, tambahin cuka. Suami udah selesai, tinggal saya. Dia nggak mau pakai nasi. Bismillah. Baru segar. Ada asinnya, pedesnya, kecutnya pas. Jadi tuh tadi kan ngurus kakak yang hilang kartu keluarga hilang. Sebenarnya nggak hilang, jadi kartu keluarganya itu karena saya nggak, karena bentuknya sama ya, asli sama fotokopian, karena tanda tangan yang disitunya, tanda tangannya warna hitam, jadi sama. Saya pakai mungkin lupa lah, itu belum difotokopi dan belum dilaminating, nggak bisa bedain. Nggak sadar kepake kakaknya hilang lah jejaknya. Nah jadi tadi saya urus, jadi kalau nanti ada kakak teman-teman yang hilang tinggal datang aja ke kelurahan, tapi sebelumnya bawa surat keterangan hilang dari polsek setempat ya, dari polsek nanti bawa surat keterangan hilangnya. Terus bawa, kalau ada fotokopian kakaknya yang sebelumnya, tampirin aja. Terus fotokopi pemohon, tampirin. Itu. Terus tadi sempat ngisi data di kelurahannya itu tentang apa, kakaknya yang hilang. Jadi nanti akan dikirim bentuk PDF ke email atau WA. Belum dapat sih, nggak tahu nih kirimnya kapan ya, nanti. Mungkin 3 hari kerja kali atau kapan, lupa, saya harusnya tanya ya. Kayak
kadang gitu ya, ngurus surat-surat kayak kakak, KTP, itu males banget. Harus sini ke situ, tapi penting. Mau bikin soto ekonomis begini nih, ayamnya pakai ayam tulangan. Baiklah. Nangis lagi Maisa. Oke, kira-kira seperti itu kegiatan hari ini. Terima kasih yang sudah tonton Kakak Gita TV dari awal hingga akhir tanpa di skip-skip. Si Ibram baru pulang sekolah. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tonton terus Kakak Gita TV. Sampai jumpa lagi di video Kakak Gita berikutnya. Bye-bye. Thanks for watching. Kamu tadi ngapain?